بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak ibu saudara saudari jamaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu saudara saudari jamaah solat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Tentu saja dalam rangka untuk beribadah kepadanya, bertakarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan satu pembahasan yang penting. Dan sebelum itu, tentu kita masih mengingat bagaimana indahnya bulan Ramadan yang belum lama kita lalui. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Syawal. Maka tentu saja Ramadan yang telah lewat menyisakan kenangan-kenangan indah. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan nilai-nilai dari ibadah Ramadan yang telah berlalu. Dan kita masih mengingat bahwa dari tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketakwaan ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di dalam sanubari kita semuanya. Dan hendaknya di hari-hari seperti ini akan lebih meningkatkan kualitas nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bersemangat untuk menjalankan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai akhir hayat, tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut, yaitu kematian. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'alul khaira dahrakum. Lakukan kebaikan sepanjang tahun. Lakukan kebaikan
di sepanjang tahun. Ini dari wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari perkara yang juga diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa kita dituntut selepas Ramadan untuk senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah artinya komitmen di atas ketaatan. Continue untuk melakukan amal kebaikan dan terus bersabar untuk meninggalkan perkara yang dilarang. Itu artinya istiqamah. Walaupun ibadah yang dia lakukan sedikit, tapi kalau terus menerus, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang besar tapi hanya dilakukan sekali-sekali saja atau di waktu tertentu saja, tidak di waktu-waktu yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, walaupun dia sedikit, walaupun dia kecil, tapi kalau dia terus-menerus dan istiqamah di atasnya, maka itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, istiqamah ini adalah perkara yang dituntut dari kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun kamu berada. Baik saat di masjid maupun di luar masjid. Baik saat di rumah maupun di luar rumah. Baik saat sendiri maupun di saat berkumpul dengan orang. Hendaknya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati-hati kita. Nah, dan keistiqomahan ini adalah perkara yang akan membawa keutamaan dan pahala di dunia dan di akhirat. Orang yang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan kecukupan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqamah di atas jalan, ya, terus menerus komitmen di atas ketaatan, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepada mereka minum, dengan kami akan berikan kepada mereka air, dan turun hujan kepada mereka dengan hujan yang lebat sebagai lambang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan untuk mereka. Bahkan sebelum mereka meninggal, malaikat sudah memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal tersebut, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu akan turun kepada mereka. Malaikat yang dikatakan bidul wujuh, wajah mereka putih bersih, berseri-seri, memberikan kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih hati. Diberikan kabar gembira karena orang yang meninggal akan dihadapi dan akan mengalami rasa khawatir dan takut. Takut berjumpa dengan Allah, takut dengan dosa-dosanya. Dan dia khawatir serta dia bersedih karena harus meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya, sanak saudaranya, handai taulannya. Dia bersedih. Tapi malaikat datang kemudian memberikan kabar gembira, jangan kau takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
Maka ini istiqamah dari perkara yang dituntut seorang dari seorang hamba. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan kita dari istiqamah. Di sana ada perkara-perkara yang bisa membuat kita jatuh dari istiqamah ini. Di antara yang paling besar adalah para syayatin yang senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yang senantiasa memberikan was-was kepada manusia, bujuk rayu, godaan-godaan supaya mereka tergelincir dari istiqamah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Nah, setan akan senantiasa menggoda anak cucu Adam. Dan ini sebagai sumpah nenek moyangnya setan yang bernama iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan mereka dari surga, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai makhluk yang hina. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai iblis adalah orang yang diberikan tangguh umurmu, akan dipanjangkan umurmu. Kemudian dikatakan, fabima aghwaitani, dikarenakan engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka apa, la ughwiyannahum ajma'in, pasti ya Allah aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, dan aku akan gelincirkan mereka dari istiqamah ini. Ini sumpahnya iblis, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib waspada dari tipu daya syaitan yang hendak menyesatkan manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setan itu musuh kita. Nah, untuk menghadapi musuh yang seperti ini, kita perlu mengenali kondisi musuh itu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan bahwa kenalilah kondisi musuhmu, maka niscaya engkau akan mudah untuk menghadapinya. Maka kita perlu kenal siapa musuh kita ini, syaitan ini yang senantiasa dan tak henti-hentinya menggoda manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin sering kita dengar kata setan ini, iya, yang dalam bahasa Arab disebut syaitanun, dan kita sering berlindung kepada Allah darinya. Sebelum baca Quran kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Tapi apa setan ini, Pak? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perlu tahu nama setan ini dulu. Asy-syaitan dalam bahasa Arab itu berasal dari kata syatona. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan selainnya dari kalangan para ulama. Syaitan itu katanya dari kata syatona. Syatona artinya bauda, yang jauh. Kalau orang Arab bilang tali yang panjang itu namanya hablun syatun, tali setan. Maksudnya apa? Karena saking panjangnya itu tali, antara satu ujung kepada ujung yang lainnya terlalu jauh, maka mereka sebut hablun syatun, talinya setan. Bukan artinya tali setan dengan makna setan itu, enggak. Tapi ini makna secara bahasa, jauh dia. Orang Arab juga bilang kalau ada sumur yang terlalu dalam, mereka bilang bi'run syatun, sumur setan. Ya, karena sumur itu terlalu dalam, sehingga disebut dengan sumur syatun, sumur setan, maksudnya sumur yang dalam. Nah, setan dinamakan setan, kenapa? Karena dia jauh. Jauh apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Setan dinamakan setan kenapa? Karena dia jauh dari kebenaran, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Inilah setan. Ini satu makna. Sebagian ulama lain mengatakan setan itu juga berasal dari kata syato. Ini pecahan kata yang lain. Syato dalam bahasa Arab artinya ihtaraqa wa halaka. Artinya panas dan terbakar. Nah, kenapa setan itu dinamakan setan? Karena dia tercipta dari api yang panas. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, menukil hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sementara setan Allah ciptakan dari panasnya api. Nah, dari sanalah setan itu dinamakan setan, Pak. Nah, kemudian ulama lain mengatakan setan itu dinamakan setan karena memang itu sudah menjadi sifatnya yang panas dan terbakar. Karena salah satu sifatnya setan selalu memanas-manasi orang, selalu memprovokasi orang, selalu membakar emosi dan hawa nafsu orang. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu dari setan itu. Itu dari syaitan. Memang dari akar katanya memang seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, perlu kita tahu, nah, sifat setan ini seperti ini ternyata. Maka jangan sampai kita terbawa oleh apa? Bujuk rayu syaitan. Pintar mereka menggoda dan terus menggoda sampai kita pun terbawa, terbawa dan terbawa. Sampai akhirnya na'udzubillah kita pun jadi orang yang binasa dan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setan itu musuh kita yang nyata. Setan itu musuh yang berat bagi kita. Karena dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya itu setan mampu melihat kalian dari arah yang kalian tak mampu melihat mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jamaah sekalian, setan itu hanya akan menggoda manusia bagi mereka-mereka yang berjiwa buruk. Bagi mereka-mereka yang memang jiwanya terlalu mudah untuk dirayu dan digoda. Kenapa jamaah sekalian? Karena setan itu hakikatnya lemah sebenarnya. Allah sendiri yang mengatakan inna kaidas syaitani kana dhaifa. Setan itu makarnya sangat lemah sebenarnya. Nah, makanya jamaah sekalian, ada sebuah artikel menyebutkan begini. Kalau manusia kan digoda sama setan supaya melakukan kejahatan. Nah, kira-kira siapa yang menggoda setan untuk melakukan kejahatan? Atau sebelumnya iblis, nenek moyangnya setan. Siapa yang menggoda iblis agar dia kafir, tidak mau sujud kepada Adam, menjalankan perintah Allah? Nah, dia iblis, nenek moyangnya setan. Ulama mengatakan, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa yang namanya kejahatan, yang namanya kejelekan, yang namanya keburukan, salah satu sumbernya memang dari jiwa yang buruk. Ini jamaah sekalian. Nah, setan ini, iblis nenek moyangnya, memang punya penyakit, yaitu penyakit hasad dan sombong. Gara-gara itulah iblis na'am gugur dari istiqomahnya, Pak. Jangan dikira iblis ini memang dari sononya makhluk yang hina, ya. Enggak, Pak. Mereka ini sebelumnya makhluk mulia. Mereka makhluk yang dulunya mendiami surga. Mereka, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, orang makhluk yang beribadah kepada Allah selama berapa tahun, Pak? Selama 80 ribu tahun. Iblis itu beribadah kepada Allah selama 80 ribu tahun. Tapi yang seperti itu tidak menjadikan ia na'am baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bandingkan dengan umur kita yang cuma berapa tahun. Iblis sudah 80 ribu tahun beribadah, tapi masih juga dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Mereka makhluk yang dikatakan pernah berhasil menjalankan tugas membasmi para perusak di muka bumi sebelum dihuni oleh manusia. Nah, itu disebutkan, Pak. Tapi ketika datang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kedua tangannya. Allah perintahkan kepada malaikat dan seluruhnya para jin untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Maka apa? Fasajadu, seluruhnya sujud illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Allah tanya kepada iblis, ma manaka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam tatkala aku perintahkan kamu untuk sujud? Apa kata iblis? Iblis mengatakan, ana khairun minhu, ya Allah, aku lebih baik dari si Adam ini. Kenapa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, kau ciptakan aku ya Allah dari api sementara Adam cuma tanah. Logikanya iblis apa? Api lebih mulia daripada dari tanah. Gara-gara hasadnya, sombongnya ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan ia dari surga, dikutuk sampai hari kiamat menjadi makhluk yang hina dan akan mendiami neraka jahanam selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini akal-akal iblis seperti ini. Ya padahal kalau dia mau berpikir lagi, siapa bilang kalau tanah lebih, kalau api lebih mulia daripada tanah? Para ulama menyebutkan sisi-sisi pemuliaan, tanah lebih mulia daripada api. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi logikanya iblis ini mengatakan, mengkiaskan dengan asal usulnya. Nah, ini sudah tidak tepat. Kan iblis berargumen di hadapan Allah asal usulnya dia, bukan keadaannya sekarang. Ya seharusnya kalau orang mau membandingkan, itu jangan membandingkan dengan asalnya, tapi dengan keadaannya sekarang. Sama, Pak, misalnya ada orang, ya, ada orang preman misalnya, ya, marah sama orang soleh, orang alim. Dia bilang, saya lebih mulia dari kamu. Kenapa? Bapak saya dulu kiai. Kamu siapa? Bapakmu. Benar enggak seperti ini, kias seperti ini? Kan tidak benar. Dia mengkiaskan kepada asalnya. Nah, sama iblis juga begitu. Ya, aku ini asal usulku dari api lebih mulia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sisi yang lain, kata ulama, tanah lebih banyak pemuliaannya daripada api. Lihat, kalau api sifatnya membakar, merusak. Kalau tanah, ya, dilemparkan apa namanya biji-bijian di sana tumbuh. Kemudian di dalam tanah ini terdapat perbendaharaan-perbendaharaan yang sangat banyak. Emas ada di dalamnya, batu-batu permata ada di dalamnya. Sangat banyak keutamaannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka tidak benar logikanya iblis ini. Pun kalau kita misalnya terima apa yang dikatakan oleh iblis, bahwa api lebih mulia daripada tanah. Taruhlah kita terima, api lebih mulia daripada tanah. Kita katakan, wahai iblis, yang perintahkan kamu sujud kepada Adam siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan. Kalaupun kamu lebih mulia, tapi yang perintahkan kamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kenapa kau tidak taat kepada perintahnya? Ya kan? Harusnya apa? Merendah. Tapi karena iblis sombong, Pak, tidak mau dia. Subhanallah. Kalau orang itu semakin merendah, semakin mulia. Makanya Rasulullah mengatakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, rendah hati, kecuali dia akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sombong akan jatuh itu. Ini jamaah sekalian, perhatikan ya, kalau kita mau lihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, nabi yang mulia, bahkan termasuk ulul azmi, di antara lima nabi yang paling utama, salah satunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi apa? Tatkala beliau dengar ada seorang nabi yang punya ilmu yang beliau tidak tahu, Nabi Khidir alaihi salam, apa yang beliau lakukan? Melakukan perjalanan menuntut ilmu kepada Nabi Khidir.
Padahal ulama mengatakan sepakat, tidak ada perselisihan bahwa Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Tapi apa? Beliau merendah. Iya. Ada ilmu yang beliau belum tahu. Sementara Nabi Khidir tahu, walaupun derajatnya lebih tinggi Musa, tapi menurut Musa alaihissalam merendah. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit hasad inilah yang menggugurkan iblis dari istiqomah. Sombong dan hasad inilah yang menjadikan seorang itu menjadi apa? Hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan, Pak, di hadapan Allah? Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Semua yang ada pada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, akan kembali nanti kepada Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal, ya, seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, dia wajib untuk mewaspadai tipu daya syaitan. Wajib bagi dia untuk mewaspadai makar-makar syaitan, dan jangan dia merasa aman dari makar syaitan. Ya, kapan seorang mulai merasa aman dari makar syaitan, maka disitulah dia akan ditipu oleh syaitan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bahkan Allah seru seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang ada di muka bumi ini makanan yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Allah ingatkan, jangan wahai manusia kau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, setan itu memerintahkan kamu untuk berbuat buruk dan berbuat keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan untuk menyuruh kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tak punya ilmu terhadapnya. Ini ayat di dalam surat Al-Baqarah 168 sampai 169. Nah, ini ayat Allah ulang lagi, khususnya pada konteks ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Allah sebutkan lagi di surat Al-Baqarah 208. Dan Allah ulang lagi di surat Al-An'am 142. Nah, ini ada pengulangan-pengulangan. Apa maknanya ini, Pak? Tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwasanya wajib seorang muslim dan muslimah waspada dari langkah-langkah setan. Setan itu menggoda manusia, Pak, bukan langsung pada tujuannya, tapi setahap demi setahap. Ya, perlahan demi perlahan, sampai pada akhirnya dia berhasil betul-betul mengkafirkan anak cucu Adam ini. Ada suatu kisah, Pak, disebutkan, ya, kisah ini diceritakan, ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bersemangat, masih muda orangnya. Mereka ingin berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin berangkat ke medan tempur, ke medan jihad untuk membela agama Allah. Namun mereka terhalangi oleh satu rintangan. Apa itu? Mereka ini punya seorang adik perempuan yang mereka tidak tahu harus dititipkan sama siapa ini. Adik perempuan kami ini, nah, tidak mungkin kami bawa ke medan jihad, dia perempuan masih. Maka seorang dari mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita titipkan saja adik perempuan kita ini dengan sang raja. Maka mereka tidak setuju, nanti dijadikan adik kita, nanti dijadikan permaisuri raja nanti. Tidak usahlah. Oke, sebagian lain mengatakan, kalau gitu kita titipkan sama orang kaya saja, mungkin lebih terjaga. Sebagian mereka tidak setuju. Orang kaya juga ada yang kurang amanah.
Nah kalau begitu siapa? Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita titipkan adik perempuan kita kepada ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah di sana, luar biasa ibadahnya. Kita titipkan aja sama dia. Sepakat mereka, mungkin ahli ibadah tepat orangnya. Kita titipkan sama dia. Maka berangkatlah mereka, ya. Mereka titipkan adik perempuannya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah orang yang memang kuat beribadah, kerjanya ibadah saja. Nah, datanglah mereka kepada ahli ibadah. Yang mana orang ini luar biasa ibadahnya, dia membangun suatu rumah som'ah namanya, yang mana di rumah itulah dia beribadah. Jarang sekali dia keluar dari tempatnya itu. Nah, adik perempuannya dia titipkan, ditaruhlah adik perempuannya ini di bawah rumahnya, dibuatkan rumah kecil, ditaruh di situ. Maka pergilah dengan tenang tiga orang saudaranya ini untuk berjihad fisabilillah. Ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, si ahli ibadah ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ngambil kesempatan. Mumpung ada perempuan di bawah. Datanglah setan kepada si ahli ibadah. Dirayu dulu ahli ibadah ini. Iya, wahai fulan, itu ada perempuan di bawah. Kau antarkan makanan dulu. Iya. Kau antarkan makanan, kau berbuat baik kepada dia dan itu bisa menambah pahalamu. Terbujuk, terbawalah ahli ibadah ini. Oh iya, ini ladang pahala juga ini. Apa salahnya kalau saya kasih makanan kan? Akhirnya dia kasih makanan. Cuman sebatas itu saja dulu. Ya, dia kasih makanan, diantarkan makanan, kemudian dia naik lagi beribadah. Ya, dan itu berjalan. Kemudian terus seperti itu setan datang lagi, Pak. Setan datang lagi menggoda si ahli ibadah ini. Ya fulan, wahai fulan, kalau cuma sekedar ngantarin makanan belum cukup. Ya, coba kau tanya-tanya beri kabarnya dulu. Tanya dulu kabarnya sehat atau enggak. Iya kan? Naam. Ahli ibadah terbujuk lagi. Akhirnya ketika ngantarin makanan ditanyalah, gimana kabarnya? Naam. Sehat atau tidak? Hanya pertanyaan-pertanyaan ringkas dulu. Terus seperti itu berjalan. Datang lagi setan, Pak. Lihat, step by step. Bertahap setan itu menggoda anak cucu Adam ini. Ahli ibadah lagi yang digoda ini. Datang lagi setan, kemudian menggoda si ahli ibadah. Kalau cuman bicara seperti itu belum. Ya, coba cerita-ceritalah dulu. Nah, ajak cerita dia. Ya, mungkin lebih asik kalau cerita itu. Terbawa lagi dia. Oh betul juga ya. Mungkin saya ceritalah dulu. Akhirnya cerita sama perempuan ini. Cerita, baru cerita begitu saja, belum lihat wajahnya. Setan datang lagi, kau lihat wajahnya. Kau kenali dulu dia, kenalan-kenalan dulu lah. Nah, terbawa lagi. Akhirnya dia lihat wajahnya, dia lihat badannya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dah langsung menyuruh si ahli ibadah ini untuk zina, dah. Tapi dengan perkara yang remeh dulu, yang kecil dulu, yang seakan-akan terlihat bagus. Inilah Pak yang disebut apa? Khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai di situ ternyata tidak cukup. Ini perempuan karena sudah berzina dengan dia, hamil Pak, bunting dia. Nauzubillahi min dzalik. Bunting. Ahli ibadah pusing. Loh ini bunting ini bagaimana ini? Nah, saya ini ahli ibadah, kalau orang tahu bagaimana? Rusak saya nanti. Nama baik saya di mana? Muka saya taruh di mana? Setan datang, Pak. Apa kata setan? Bunuh saja itu perempuan. Ya, bunuh saja dia. Kau bilang dia nanti apa? Dia ini sakit meninggal. Gampang kan saudaranya tidak tahu. Ya, terbawa lagi. Dia ambil si ahli ibadah ini, ambil apa? Batu besar. Kemudian dia apa namanya? Lemparkan kepada perempuan tersebut sampai meninggal itu perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka meninggal dia kuburkan di dekat sana. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ya. Dari asalnya apa? Cuman ngantar makanan, Pak. Iya. Kemudian sampai apa? Berzina. Kemudian sampai apa? Membunuh. Nauzubillahi min dzalik.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ceritanya masih berlanjut. Datanglah saudara-saudaranya ini dari jihad fisabilillah, datang kemudian menghampiri tempat si ahli ibadah, ingin menjemput saudarinya. Tidak tahu mereka ini sudah meninggal saudarinya. Kemudian dia tanya, mana adik kami? Maka si ahli ibadah pun mengarang cerita, berbuat dosa lagi, berdusta. Apa kata si ahli ibadah? Kami ini ditimpa wabah penyakit, adikmu termasuk. Iya, kemudian dia meninggal, aku kuburkan, meninggal adikmu. Awal mulanya saudaranya ini percaya. Nah, ahli ibadah yang ngomong, percayalah dia. Oh iyalah, qadarullah wa masyafa'al, semuanya dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya suatu malam saudara-saudaranya ini tertidur, setan datang mau mengadu domba, Pak, mau mengadu domba. Setan datang, kemudian datang kepada mimpi saudara-saudaranya ini. Ternyata apa? Setan berkata bahwa saudarimu mati bukan karena penyakit, tapi dia dibunuh sama si ahli ibadah. Lihat pintarnya setan, Pak, mengadu domba lagi. Dia dibunuh sama si ahli ibadah itu. Maka bangunlah saudaranya ini. Dia ceritakan mimpinya kepada saudaranya yang lain. Ternyata saudaranya juga mimpi hal yang sama. Saya juga mimpi begitu. Muncullah keraguan-keraguan kepada si ahli ibadah. Jangan-jangan memang saudari kita dibunuh. Maka akhirnya untuk menghilangkan keraguan itu, mereka beranikan, mereka bongkar kuburan adiknya ini. Apa benar seperti mimpi kami? Ternyata setelah diperiksa, betul, ternyata adiknya apa? Ya, adiknya sempat hamil, kemudian dibunuh. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Maka saudara-saudaranya pun memberitahukan berita itu kepada manusia. Dia siarkan kepada manusia hingga sampai ke sang raja. Raja pun tahu beritanya. Maka apa yang terjadi? Si ahli ibadah dipanggil sama si raja, mau ditegakkan hukuman kepada dia. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, datanglah si ahli ibadah ini. Kemudian sang raja mencelanya, kamu telah menyia-nyiakan amanah. Kamu adalah orang soleh kan, ahli ibadah, tapi kamu berbuat seperti ini, hukuman kamu lebih berat. Maka dia dihukum, Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada akhirnya ketika dia sudah tidak mampu lagi, sudah mendekati ajalnya, sudah mau mati, sudah berada dalam sakaratul maut si ahli ibadah ini, apa yang terjadi? Setan datang, Pak. Setan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Apa kata setan? Wahai fulan, berkata kepada si ahli ibadah tadi, wahai fulan, andaikan kau mau ingkar sama Allah, aku akan selamatkan kamu. Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, setan tidak akan lepaskan dia. Kalau kamu ingkar sama Allah, aku akan lepaskan kamu. Maka ya, si ahli ibadah ini sudah dalam keadaan seperti itu, tidak tahu lagi dia. Maka dia mengatakan, saya ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya kafir kepada Allah. Setan tinggalkan, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana tipu daya setan kepada manusia, sampai jadi kafir, Pak. Ya, yang tadinya apa? Zina, membunuh, sampai kafir. Ini kisahnya apa, Pak? Diceritakan dari kalangan apa? Bani Israel. Lihat bagaimana tipu daya setan itu. Ya, dia bukan langsung merintahkan kita kafir. Tidak bisa setan kalau merintahkan kita untuk langsung kafir, tidak bisa. Tapi setahap demi setahap, ya, dilaluinya. Sabar setan itu untuk menggoda anak cucu Adam. Maka jauhilah langkah-langkah setan. Inilah yang Allah sebut, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kalau kita sudah lihat, ini langkah-langkah setan itu begitu, Pak. Setahap demi setahap, berjenjang-jenjang dia. Nah, sampai pada akhirnya dia berhasil menjerumuskan manusia kepada jurang kenistaan, jurang kebinasaan, jurang kekafiran, wal iyadu billah. Kalau sudah kafir, setan tinggalkan, Pak.
Ya, enggak mau setan berlepas diri dia. Ya, nah itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, kama zalis syaitan, seperti permisalan syaitan. Idz qala lil insani kfur, tatkala dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafar, maka tatkala manusia itu sudah kafir, qala inni bari'um minka. Setan mengatakan, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbul alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Setan itu Pak begitu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita terbawa dengan langkah-langkah setan. Ya sama dengan hari ini keadaan sebagian muda-mudi sekarang, ya, dengan apa namanya pacaran-pacaran. Ini langkah-langkah setan untuk apa? Menjerumuskan mereka kepada perbuatan zina. Ya, sehingga apa? Betapa banyak perempuan-perempuan kita hamil duluan sebelum nikah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kadang dimanfaatkan oleh syaitan kepada muda-mudi yang sudah ngajilah, yang baru-baru hijrah. Muncul istilahnya apa namanya? Pacaran syariah. Pacaran syariah. Nah, Ustaz, kami ini saling mengingatkan. Ya kalau apa namanya saya ingatkan dia untuk sholat, taklim, pengajian kan baik, Ustaz. Subhanallah, hati-hati syaitan Pak, hubungan-hubungan yang hal tersebut bukan dari mahram kita, haram hukumnya. Nah, tidak boleh seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, walaupun dengan tujuan-tujuan apa? Untuk kebaikan ini, untuk dakwah katanya. Subhanallah, lihat ambil pelajaran dari siapa tadi? Kisah ahli ibadah tadi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Memang berawal dari mencari tahu. Kemudian apa? Kalau sudah tahu, tukar nomor WA. Kalau sudah tukar nomor WA, kirim kabar. Lama-lama apa? Lama-lama kirim foto, lama-lama kirim video, lama-lama janjian ketemu, berduaan. Nah, kalau sudah berduaan apa yang terjadi? La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana salisuhuma syaitan. Tidaklah ada dua orang laki-laki perempuan berdua-duaan, ya, melainkan yang ketiganya setan. Melainkan ketiganya adalah setan. Nah, inilah yang menjerumuskan ia kepada perbuatan zina. Selangkah demi selangkah, itulah khutuwati syaitan. Itulah langkah-langkah setan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Ustaz, jangan suuzon lah Ustaz. Kami ini kan tidak apa-apa. Kami tidak ngapa-ngapain. Kami tidak macam-macam. Ya memang berawal dari tidak ngapa-ngapain. Berawal tidak macam-macam. Nanti macam-macam. Nanti apa? Nanti macam-macam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita terjerumus dan menjerumuskan putra-putri kita ke dalam jurang kenistaan. Ya kalau begitu bagaimana Ustaz? Sibukkan ibadah, sibukkan nuntut ilmu. Kalau sudah siap mampu segera menikah. Nabi bersabda apa? Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa yang mampu menikah silakan dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Ini sudah apa namanya nafsunya besar, tak puasa lagi, anak muda lagi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya banyak-banyak puasa kata Nabi, karena itu bisa memutus syahwat yang buruk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari perkara yang hendaknya kita ingat, langkah-langkah setan menjerumuskan anak cucu Adam. Setan itu tidak pilih-pilih Pak, wallahi setan itu tidak pilih-pilih. Dia lihat manusia, jangan dikira ya orang yang di masjid itu tidak dirayu sama setan. Orang yang berada di masjid tidak digoda sama setan, jangan dikira. Bahkan ada setan spesialis menggoda orang untuk sholat. Sudah sholat ini digoda sama setan Pak. Ada setan namanya khonzab. Nah, itu yang membuat kita apa? Membuat kita ya ketika sholat memikirkan hal-hal yang lain. Badan kita sholat, bacaan kita sholat, pikirannya entah kemana. Dirayu sama apa? Setan yang bernama khonzab. Jangan sampai ada yang bernama khonzab ya. Nama setan itu.
Ini jamaah yang dirahmati yang dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana syaitan terus menggoda anak cucu Adam. Kalau dia tidak berhasil untuk menjadikan mereka kafir, dia lakukan hal yang lain, tarapannya lebih rendah lagi. Oh, kita simpangkan dia. Kita jadikan dia menyimpang dalam agama. Ya, sudah mau mendekat kepada agama dijadikan menyimpang. Tidak berhasil kepada maksiat di bawahnya lagi. Lihat Pak, syaitan itu. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang di jaziratul arab untuk menyembah berhala. Tidak bisa mereka. Setan sudah putus asa untuk menjadikan mereka kafir, musyrik, murtad. Tidak bisa. Sudah kuat tauhidnya, mantap imannya. Tapi apa? Setan menyerah. Ndaba walakin fit tahrish bainahum. Tapi setan membuat gaduh di antara mereka, mengusik mereka, mengadu domba di antara mereka. Apa namanya? Membuat kericuhan, keributan di antara mereka. Inilah ulah setan, Pak. Membuat kita dengan saudara kita menjadi renggang hubungan kita. Ulah setan itu. Nah, kita akhirnya benci kepada saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin. Iya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, usaha setan untuk mencerai-beraikan kita. Maka jangan sampai kita ikuti langkah-langkah mereka. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridus syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu ingin menjatuhkan dalam hati-hati kalian permusuhan dan kebencian. Diawali dengan marah-marah, kemudian timbul kebencian, timbul permusuhan, saling boikot di antara mereka, berpisah di antara mereka, saling tadabur. Kalau bertemu, kalau berjumpa, saling membelakangi. Inilah usahanya syaitan. Inilah usahanya syaitan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wa yasuddakum fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Kemudian setan itu juga menghalangi kalian untuk mengingat Allah. Setan itu menghalangi kalian untuk salat. Maka tidakkah kalian berhenti dari godaan dan bujukan setan? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang itu sadar ini digoda sama setan ini, tapi dia mau saja ikut larut dalam apa? Godaan-godaan setan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari godaan setan, setan itu akan menggoda manusia, ya. Kalau dia tidak berhasil untuk menjadikan mereka musyrik, kafir, murtad, maka setan akan menggoda manusia untuk melihat sesuatu yang buruk menjadi baik. Ada suatu penyimpangan, nah ini yang sudah pernah kita bahas hadisnya, ya, suatu penyimpangan-penyimpangan bid'ah dalam bahasanya, dalam bahasa syariatnya, perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai suatu kebaikan. Ya, ulama mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Loh kok bisa begitu Ustaz? Nah iya, karena kalau maksiat, sejelek-jeleknya orang yang bermaksiat Pak, pasti dalam hatinya menyadari, saya ini salah ini. Saya ini salah ini, ya kan? Tahu bahwa perbuatannya itu salah, maksiat. Tapi kalau orang yang melakukan penyimpangan, dia sangka dirinya benar, ya kan? Orang yang melakukan kebid'ahan, dia sangka bahwasannya dia di atas petunjuk. Dia tidak merasa bahwa itulah tipuan syaitan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir jamaah sekalian, kami ingin mengingatkan ucapan Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Bada'i Al-Fawaid, ada 6 langkah setan untuk menyesatkan manusia. Ada berapa? Ada 6 langkah setan kata Ibnu Qayyim untuk menyesatkan manusia. Ya, yang mana kalau dia tidak berhasil yang pertama, dia akan lewati yang kedua. Kalau tidak berhasil yang kedua, lewati yang ketiga. Kalau tidak berhasil yang ketiga, 4, 5, 6. Ini, nah, ini perlu kita tahu. Apa yang pertama kata Ibnu Qayyim? Yang pertama, setan ingin menggugurkan kalian, menjatuhkan kalian kepada kesyirikan. Ini misi terbesarnya. Karena kalau sudah manusia itu kafir, musyrik, setan sudah lepas.
Dia lakukan apa saja terserah sudah. Kafir kok, musyrik kok, ya, murtad kok sudah. Tidak perlu lagi setan ganggu sudah. Nah, ini yang pertama. Ya, dia akan menggugurkan kalian, dia akan menjatuhkan kalian kepada kesyirikan atau yang semisal dengan kesyirikan dari kekafiran-kekafiran kepada Allah. Kalau dia berhasil, semakin apa terangkat derajatnya itu dari kalangan para syayatin. Nah, setan itu kalau dia berhasil menggoda manusia, ya, dalam taraf yang paling tinggi, dia akan naik pangkatnya. Akan naik pangkatnya. Kalau tidak berhasil, dia tempuh jalan yang kedua. Jalan yang kedua apa? Akan menjatuhkan manusia kepada penyimpangan-penyimpangan, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pandang itu baik, padahal itu buruk. Nah, ini yang kedua. Kalau tidak berhasil juga, karena orang ini mungkin dikenal berpegang teguh kepada sunnah Nabi, luar biasa, ya, dia mengkaji, menuntut ilmu, tidak bisa jatuh dalam perbuatan penyimpangan, bid'ah dan perkara-perkara muhdatsat. Maka setan turun lagi, yang ketiga. Yang ketiga, setan akan menggugurkan dia, menjatuhkan manusia itu ke dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar akan dimudahkan bagi dia melakukan dosa besar dan diberikan kesempatan-kesempatan, jalan-jalan untuk melakukannya. Tidak berhasil juga, masih ada yang keempat. Setan akan gugurkan ia kepada apa? Dosa-dosa kecil, as-saghair. Tidak berhasil juga, ada yang kelima lagi. Setan akan sibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat dan agamanya. Disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Tidak berhasil juga, masih ada yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, setan akan menjadikan dia lebih sibuk dengan perkara-perkara yang kurang utama, sehingga lalai dengan perkara yang lebih utama. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pahami, ini sebenarnya penjelasannya panjang dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana langkah-langkah setan untuk apa namanya menggoda manusia, menggugurkan manusia dari istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga melindungi kita dari godaan setan, semoga Allah menjaga kita dari setan dan melepaskan kita dari bujuk rayu setan, menjadikan kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.